Halo, good morning. Selamat pagi. Assalamualaikum. Ini hari Sabtu, tanggal 13 Februari 2021. Saya ada di mana? Ya, bisa ditebak. Belakang saya ini adalah jembatan Palaraya. Ujung timur hari ini dari Tol Serpong Cinere. Nah, ini jembatan Palaraya sudah cukup lama selesai dibangun. Dan kali ini, seperti biasanya, saya akan meliput progres titik paling timur dari Tol Serpong Cinere, yaitu di sekitaran Palaraya ini. Ini selalu saya lakukan sejak hampir 2 tahun sebetulnya di titik ini ya. Selalu dari sini diambilnya dan memperlihatkan apa yang terjadi dari waktu ke waktu. Terakhir saya meliput itu adalah akhir tahun lalu, awal Desember 2020. Ketika itu saya tanyakan apakah akan tersambung dengan Cigago, jawabannya tentu tidak. Nah, sekarang kita tanya kembali, seperti apa chance-nya bisa tersambung dengan Cigago? Seperti biasa, saya akan mencoba mengcover area bawah kolong jembatan Palaraya ini, seperti apa progresnya ya. Mari kita ke sana. Konfirmasi pertama, seperti sudah kita tahu, kolong jembatan Palaraya ini masih buntu ke arah timurnya, terhenti di bawah jembatan. Ya, apa yang sekarang kita bisa lihat? Ini perapihan turap ya, dirapikan. Kemudian di depannya itu kita bisa lihat ya, ini relatif hampir sama dengan sebelumnya tahun lalu, median jalan pertengahannya. Kalau soal kemajuan ini, lapisan jalannya ini ya sampai di sini masih sama dengan tahun lalu, seperti itu. Coba akan saya bergerak ke arah tengah jembatan untuk melihat seperti apa dari sana ya. Oke, saya menuju tengah jembatan. Ini sisi baratnya. Coba kita lihat. Seperti apa? Kita akan arahkan kamera ke arah barat, arah Serpong. Nah, terlihat di ujung kejauhan sana itu adalah jembatan kayu putih. Di bawahnya tampak permukaan jalannya sudah mulai lebih maju ya dibanding tahun lalu. Bagus. Nah, kalau yang dekat sini kita lihat ini tampak sudah ada pengecoran, walaupun ini bukan permukaan jalan akhirnya nih. Ini masih akan dilapisi lagi di atasnya. Nah, yang kelihatan itu di bawahnya, yang dekat turap itu adalah saluran air sudah mulai dirapikan. Seperti itu progresnya ya. Ya, jadi singkatnya ini bisa kita simpulkan. Kemajuannya ada pada perapian turap, kemudian pembuatan saluran air di kanan ini. Ya seperti itu, basically. Memang kelihatan tidak terlalu maju, tapi dari lumayan lah ya. Nah, saya akan seperti biasa ke arah bagian timur jembatan, melihat seperti apa progresnya. Oke, saya berjalan ke sana. Jadi sebetulnya proyek
Serpong Cinere ini, kalau kita lihat data dari BPJT, soal pembebasan lahan sudah 95%. Jadi memang ya sudah sampai sini sajalah. Atau ya tambahan ini nih di balik sumur jembatan yang masih belum dibebaskan. Selebihnya ya tinggal menunggu sejauh mana Cijago akan merespon. Saya akan menyeberang jalan. Saya akan menuju bagian timur ya. Saya tunggu dulu untuk saya nyeberang jalan. Oke, saya menyeberangi jalan Palaraya ini. Nah, itu tadi jembatannya ya. Ini adalah mungkin sisa yang belum dibebaskan. Ini masuk akal kalau di dalam website BPJT dibilang sudah 95% sebetulnya soal lahan. Jadi mungkin ini tidak sedikit saja. Hanya memang karena jalan ini akan bertemu dengan Cijago di bagian timurnya, tentu ini nggak akan bisa bergerak lebih maju ketika Cijagonya belum sampai. Sayangnya, kalau kita lihat data BPJT, Cijago itu seksi 3-nya ya, kukusan Cinere, masih di bawah 50% target apa yang sudah dicapai pembebasan lahannya. Jadi ya, kebayang, kita akan masih lama menunggu bagian ini tersambung. Oke, saya bergerak ke arah lembah. Ya, ini itu adalah lembah Sanggrahan ya. Ini sama dengan tahun lalu seperti ini. Jadi memang tidak akan bisa dilanjutkan membobol ini, di bawahnya adalah lembah Sungai Pesanggrahan, sebelum ada kepastian Cijagonya progressing. Jadi kesimpulannya di akhir awal tahun ini, Februari 2021, kita masih harus bersabar menunggu berlanjutnya proyek Serpong Cinere ini bergerak ke arah timur. Dan memang bagi Serpong Cinere sendiri, relatif sebetulnya mereka sudah menyelesaikan apa yang menjadi tugasnya, hampir ya. Ini tinggal sedikit saja lahan yang belum dirapikan, dibebaskan. Kembali lagi, data sudah menunjukkan 95% lebih tercapai pembebasannya. Tinggal menyisakan bagian ini, menunggu bersambung dengan Cijago. Diperkirakan sambungan itu akan terjadi di sekitar lembah Sungai Pesanggrahan di sisi timur ini. Sekedar mengingatkan kembali, ini di bawahnya ada perumahan Modern Hill. Di sini Ismamas. Di tengah-tengahnya kemungkinan akan melintas nanti lintasan Serpong Cinere ini. Baik, demikian kita akan kembali lagi menuju jalan Palaraya. Ya, liputan awal tahun menyimpulkan kalau kita lihat data BPJT, memang menargetkan operasional 2023. Ini masih 2 tahun lagi ya. Jadi wajar kalau per hari ini situasinya masih seperti ini. Di ujung timur Tol Serpong Cinere. Oke, demikian. Semoga infonya bermanfaat. Thank you for watching. Wassalam. Ciao. Itu dia di dekat lampu Vespa saya.